Tabrakan sepeda motor dengan truk terjadi di kawasan Kraton Pasuruan. Tiga bocah tewas dalam kecelakaan ini. Kecelakaan bermula saat tiga korban yang mengendarai sepeda motor Jupiter melaju di kawasan Jalan Raya Pojendrek, Kecamatan Kraton Pasuruan dari arah timur dengan kecepatan tinggi. Berniat menghindari lubang jalan, korban akhirnya keluar dari marka dan tertabrak dengan truk yang melaju dari arah berlawanan. Dua korban yang merupakan kakak beradik tewas di lokasi kejadian, yakni Eka Purnama, siswa kelas 5 SD, dan Nuril Mufida, siswi sekolah menengah pertama, warga Desa Gebotohan, Kecamatan Kraton, Pasuruan. Sementara satu lainnya, yakni Yuni Ayu Lestari, meninggal saat dirawat di rumah sakit. Bocah tiga. Ditabrak apa ya tadi itu? Trek. Treknya. Keadaan sepi atau gimana tadi itu? Ya, banyak mobil, banyak. Oh, mobil banyak. Itu siswa semua ya? Yang dua, pakai seragam SMP. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas sempat alami kemacetan panjang. Sementara, selain amankan sopir truk, polisi dari Mapolresta Pasuruan juga lakukan olah tempat kejadian perkara guna penyelidikan lanjutan. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.